Selain JDT di Liga Juara-Juara Asia bertemu Urawa, dua lagi kelab Kedah dan KL City menjadi wakil Liga Malaysia di Piala AFC. Kedah Darul Aman dan KL City berjaya layak ke semifinal Piala AFC peringkat zon. Kedah menjadi juara kumpulan G manakala Kuala Lumpur adalah naib juara kumpulan H. Sang Kenari akan bertemu kelab Indonesia PSM Makassar di Stadium Bali manakala KL City akan bertemu kelab Vietnam Vietel di Stadium Negara Mereka. Untuk siaran langsung Piala AFC 2022 melibatkan Kedah dan Kuala Lumpur City. Secara rasmi perlawanan AFC akan ditayangkan di Astro Arena dan Astro Go. Ada juga siaran langsung percuma di TV Indonesia bernama RCTI Plus untuk perlawanan PSM Makassar dan live berbayar Eleven Sport. Peminat juga boleh memeriksa laman web skor 808 jika ada buat siaran langsung. Semoga KL City dan Kedah berjaya ke final Piala AFC untuk zon Asia Tenggara. Semenjak menjadi juara kumpulan AFC, Kelab Sawah Padi berada di prestasi paling buruk di Liga Malaysia dengan hanya satu menang lawan Sarawak United. Jurulatih Kedah Aidil Syarin pula alami desakan untuk dipecat selepas 4 kekalahan berturut-turut di tempat lawan dalam saingan Liga dan Piala FA. Perlawanan menentang PSM Makassar adalah misi hidup mati untuk Coach Aidil. Kedah juga ada masalah kerana Mahmud Al-Mardi belum kembali kerana ayahnya sakit tenat. Berbeza pula dengan PSM Makassar yang kini berada di prestasi terbaik di Liga 1 Indonesia. PSM Makassar berada di tempat kedua Liga Indonesia selepas 2 kemenangan dan 1 seri. Kapten pasukan Makassar Wiljan Pruwe masih jadi senjata utama kelab dengan jaringkan 2 gol di Liga. Import baru PSM Makassar ialah penyerang Brazil Everton dan pemain midfield Jepun Kenzo Nambu. Kelab dari Indonesia ini tidak tewas semasa di kumpulan H dan seri semasa lawan Kuala Lumpur. Prestasi KL City pula masih terumbang ambing dengan catat 1 kemenangan 2 seri dan kalah besar 5-0 lawan Gelang Patah FC. Pertahanan Kuala Lumpur semakin mudah dibolosi dan ramai pemain ada masalah kecederaan. Budak Bandar sudah ada penyerang import baru dengan pinjam Jordan Mintah dari Terengganu. Penjaring terbanyak KL City musim ini ialah dua import cemerlang Paulo Josue dan Romel Morales dengan masing-masing mencatat 4 gol di Liga Super. Lawan mereka pula ialah kelab Vietnam Vietel FC. Pada musim ini Vietel tidak berada di prestasi terbaik di Liga Vietnam dengan catat 4 menang 1 seri dan 5 kekalahan. Tetapi di saingan Piala AFC Vietel di kelas berbeza dengan berjaya jaring 5 gol lawan kelab Singapura dan kelab Kemboja. Pemain utama Vietel ialah midfield Brazil Giovanni Magno dengan 4 gol, penjaring terbanyak Piala AFC Pedro Paulo dengan 5 gol dan rakan senegara iaitu pemain sayap kaki Lemes.